Selamat sore Pak Sampurasun. Iya, selamat sore Rampes, apa kabar? Baik Pak. Nampak cerah kan hari di Purwakarta. Betul Pak, dan secara hari ini juga ternyata lagi ada menggelar acara ya Pak ya? Iya, malam hari ini kita ada pembukaan Taman Air Mancur Sri Baduga, Purwakarta. Yang ketiga, karena kita ada tahun 2014, tahun 2015, dan sekarang tahun 2016 yang dibuka pada awal tahun 2017. Baik, nah berbicara mengenai peresmian ke tahap ketiga ya Pak ya, berarti sebelumnya ada tahap kedua dan ke satu. Nah bisa jelaskan Pak perubahan dari setiap peresmian ini? Iya, hidup ini berubah, nggak mungkin kita bikin sempurna sekaligus. Jadi waktu awal kita hanya ada lingkaran di tengah, kemudian lingkaran di samping, tapi tariannya kurang sempurna. Pada waktu yang kedua, tariannya sudah sempurna, tetapi ada beberapa aquascan yang peletakannya tidak sempurna. Sehingga pada tahun ini semuanya ditata dengan baik, dengan inovasi-inovasi sentuhan-sentuhan musik yang terbaru, kemudian juga tarian-tarian air mancur yang terbaru. Tentunya juga ditambah lagi, kalau dulu orang nonton air mancur tuh berdiri, hari ini sudah disiapkan tempat duduk untuk 5.000 penonton dan tidak dipungut biaya. Pak. Nah, berbicara mengenai hari ini sendiri ya, nanti malam akan diadakan peresmiannya. Lalu ada apa saja sih Pak persiapannya dan siapa yang akan menghadiri di gelaran acara peresmiannya? Iya, persiapannya tentunya paling utama akan mengistimewakan masyarakat yang pada hari ini sekarang datang berduyun-duyun, itu tamu utama kita. Kemudian tamu kehormatan kita adalah Menteri Pariwisata yang mewakili Presiden, yang pada malam hari ini akan membuka Taman Air Mancur di Baduga ini sebagai taman rekreasi terbesar di Asia Tenggara. Dan yang paling penting adalah ini kebanggaan kita. Karena kalau dengar air mancur cerita Dubai, dengar air mancur cerita Singapura. Hari ini dengar air mancur kita cerita Purwakarta. Dan dibuat oleh anak Purwakarta yang lulusan SMK, bukan lulusan perguruan tinggi. Nah, ini bahwa menandakan lulusan SMK aja udah bisa bikin taman air mancur begini, apalagi profesornya. Pasti lebih hebat lagi. Iya, Pak. Dan yang pasti nanti akan diadakan jam berapa nih, Pak, waktunya? Kita mulai pukul 19.45 ya. Dan kemudian launchingnya itu pukul 20. Nah, nanti masyarakat bisa menonton baik di TV One maupun di sini langsung atau di Facebook saya. Siap, Pak. Bapak terima kasih banyak atas terima kasih, ya, terima kasih. Nah pemirsa, jadi nanti saya akan menampilkan bagaimana pesona atau indahnya Taman Air Mancur Sri Baduga pada malam hari ini. Dan makanya jangan kemana-mana, terus saksikan di TV One.